Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Setiap kejadian harus menjadi amal soleh. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Selamat menyaksikan. 2. Setiap kejadian itu karena memakan waktu harus jadi wa'amilus sholihat. Ya harus jadi amal soleh kita. Jadi jangan hanya, wah si itu ketangkap, wah si itu kejadiannya. Apa aja sih kejadian itu? Kalah, ini kemudian ada yang bangkrut, ada yang ketipu, ada yang batal. Nah semua ini harus jadi ladang amal. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi jangan cuma nambah omongan saja, harus jadi nambah yakin ke Allah, dan yang kedua nambah amal soleh kita. Ada kejadian apapun, misal ya, wah ada yang tertangkap seperti itu, amal soleh kita apa? Ya evaluasi diri. Ini betapa mudahnya bagi Allah ngebuka apapun yang disembunyikan. Akibatnya jadi amal soleh kita tobat terhadap apa-apa yang ditutupi Allah, dan bertekad untuk tidak melakukan keburukan yang bisa mengundang bencana. Jadi berita itu harus jadi bahan perubahan bagi diri kita, karena mudah bagi Allah membuka diri kita. Ya oh itu di kantor ada yang ngambil barang misalkan, terbuka bukan hanya di media tapi ketangkap. Oh betapa mudahnya oleh Allah dibuka aib seseorang yang ditutupi oleh Allah sebelumnya. Tidak ada yang jago, tidak nyangka ya orang itu segitu dianggap jujur, ternyata dia melakukan ini. Berarti tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Segera tobat. Kalau ada barang orang lain yang kita bawa atau kembalikan. Karena mudah bagi Allah. Allah membuka seseorang melakukan sesuatu, pasti ada hikmahnya kita tahu. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Kembalikan barang ini. Segera minta maaf. Sebelum Allah yang membuka aib kita. Ya. Tidak ada yang jago menyembunyikan aib. Tidak ada yang jago berbohong. Tidak ada yang mahir menutupi sesuatu. Tidak ada. Semuanya diketahui Allah dengan sempurna. Dan ketika kita mendengar berita tentang kawan, tentang kejadian itu, langsung evaluasi diri kita. Jadikan amal soleh kita tobat. Kita memperbaiki diri, kita tunaikan hak-hak orang lain. Jadi harus kembali kepada amal soleh kita. Jelas tidak nih hadirin sekalian? Ada kejadian ya, seseorang menginformasikan tuh si fulan akhlaknya kurang baik. Nah, kita husnuzon. Coba diperiksa, cari informasi yang lebih tabayun. Yang terjadi ternyata sebaliknya, sesudah dihimpun informasi yang dilaporkan itu malah jadi ketahuan kebaikannya. Nah justru yang memberi informasi ini jadi ketahuan kekurangan kejelekannya. Nah, ini mudah bagi Allah ya kan. Oh berarti saya tidak boleh ngejelek-jelekin orang, karena mudah saja bagi Allah membuka kebaikan orang itu dan membuka kejelekan kita. Luar biasa, kejadian itu harus menambah hikmah keyakinan ke Allah dan juga menambah perubahan amal soleh kita. Ya, ini kedengaran nggak suara burung, suara apa? Cok, rekan-rekan kedengaran nggak nih? Ini tidak ada yang kebetulan. Suara burung, suara air. Coba itu. Rugi sekali kalau kita mendengar semua ini tidak menjadi hikmah. Satu, kita syukur kita diberikan telinga yang bisa mendengar. Yang kedua, kita bersyukur bahwa proses pendengaran di otak kita normal. Ya, bisa memaknai ini suara burung. Tuh, lalu kita ingat semua ciptaan Allah. Allah menciptakan beragam makhluknya dengan aneka suara yang, oh, Masya Allah.
Lalu yang selanjutnya jadi apa nih sesudah mendengar begini? Ya setidaknya kita jadi ikut menyebut nama Allah, amal solehnya, ya Masya Allah, Allah yang menciptakan semua makhluk ini. Nah ini jadi amal soleh, kita jadi zikir, jadi doa, kepikir juga gimana ngasih makan burung, ya. Atau yang punya burung di rumah, langsung ingat burung bahagia tidak ya, dikurung dalam sangkar, walaupun sangkarnya emas misalkan, dibuat dari emas, burung ngerti enggak, disimpan di sangkar emas, bahagia tidak nih. Ada yang sesudah mendengar begini, karena sangkarnya terlalu kecil, dan burung ini menderita, ah sudahlah, dibuatkan sangkar besar, sehingga leluasa, tapi kalau merasa, ah ini saya bisa jadi zalim, mungkin burung akan lebih bahagia, kalau dia berkumpul dengan teman-temannya. Ya ada yang dilepaskan juga. Jadi amal soleh. Tiga, semua kejadian ini jadi tawasobil haq. Jadi bahan bagi kita untuk saling berwasiat dalam kebenaran. Tadi ke dalam ya. Terus kita bisa ke keluarga, ke pendamping hidup, ke anak, ke orang tua. Kita bisa menjadikan kejadian itu menjadi sebuah pembelajaran, menjadi dakwah. Kalau tadi nambah keyakinan, nambah amal soleh, juga jadi nambah dakwah. Ini penting ini hadirin. Jadi jangan sibuk baca, oh si ini kok begini, oh artis ini begitu, oh ini kerjanya jalan-jalan ke sana. Itu sangat tidak cukup. Itu namanya orang yang, maaf ya, tapi kalau hanya berkomentar itu biasa-biasa. Tapi yang utama tuh jadi zikrullah, jadi amal soleh, jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Yang biasa-biasa ngobrolin kejadian, tapi kalau jadi komentar negatif, itu orang-orang yang rendahan, dan kalau nanti hanya sibuk menceritakan diri, jadi orang dangkal. Makanya kejadian demi kejadian itu harusnya jadi bahan dakwah kita, bahan renungan. Coba lihat di Google ya hari ini. Bagaimana nih? Ada orang terjaring OTT KPK, wali kota titik-titik ya, punya 39 bidang tanah di Bekasi, Bogor. Oh ya mudah bagi Allah ngebuka. Mungkin waktu belinya itu diam-diam ya, padahal tanah seluas itu mau diapain. Nah kemudian ada lagi, tak ada lagi yang tersisa. Wah ini cerita tentang partai. Begitulah orang suka tiba-tiba jadi tidak suka. Oh ya 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 ya, orang memuji tiba-tiba jadi mencaci. Jadi kalau kita mati-matian mencari pujian orang, sekejap aja orang bisa mencaci kita, betul? Dan yang tadinya sebel juga bisa jadi jodoh itu. Ini kenyataannya. Ada orang, kamu mau gak nikah sama itu? Langsung begini, begitu. Dan sekarang sudah punya anak 4 ya, dari yang dipuhin itu. Nih, 9 penumpang terkait klaster Oncom di pesiar Hong Kong di lockdown. Nah, orang mau pesiar sekarang di lockdown, tidak bisa keluar dari kapal pesiar. Ya, itu di luar bayangannya, ya kan? Di luar yang kebayangnya bekal enak, ternyata sekarang jadi susah. Apa nih hikmahnya? Betapa mudah bagi Allah ya menutupi atau mengganti rencana seseorang dengan sesuatu yang tidak terduga. Bagaimana kalau kita seperti itu? Ya kita harus siapkan Quran supaya kita bisa mengisi waktu dengan baik, menghafal Quran dan sebagainya. Nah, banyak hal ya. Warga AS tuntut, Amerika tuntut pihak maskapai gara-gara kejatuhan bahan bakar pesawat. Betapa teknologi sehebat apapun, kalau Allah mau jatuhkan, jatuh ya. Jadi harus kembali ke Allah. Oh, apa yang kita lakukan? Oh, kita harus prepare. Jangan sampai kita merugikan orang dari apa yang kita miliki dan berlindung ke Allah. Nah, kalau ketemu, jadikan dakwah ini semua ini. Nah, demikianlah rekan-rekan di antaranya. Apa yang bisa kita lihat, kita dengar, kita simak, kita pahami, harus menjadi sesuatu yang menguntungkan. Nah ini bisa terjadi kalau kita sesok titik-titik tersangka unggah video hoax. Nah kita pelajaran nih, baca ini, oh tidak mudah, kita langsung memforward, tidak terbayang ya akan menjadi tersangka. Oh pelajarannya, ya Allah, Engkau menginginkan kita nih jadi hamba tuh harus hati-hati. Tidak setiap ingin harus kita lakukan. Justru kita telaah ini merugikan tidak, melanggar hukum atau tidak. Nah begitu banyak yang tidak terbayangkan oleh kita dapat pelajaran dari berita-berita seperti ini. Tuh,
Ini ada lagi nih yang serem-seremnya ya. Mana? Pokoknya gitu aja lah ya. Pokoknya apapun yang kita lihat, kita baca, insya Allah jadi pelajaran. Oh, Aston Martin James Bond senilai 358 miliar yang dicuri kini ditemukan. Ya artinya tidak adalah yang keluar dari pengetahuan Allah. Dan apa mobil dengan harga 358 ini diapain ya? Adanya jadi tegang. Oh, jadi ya, memang kita ini tidak usah riuh dengan barang yang mahal yang akhirnya memperbudak kita. Nah, cari hikmah-hikmah. Jadi, oh, banyak nilai-nilai. Karena semua yang ada kejadian-kejadian ini adalah semuanya pembelajaran dari Allah bagi kita. Ketemu dengan orang sombong, ketemu dengan orang baik, ketemu dengan yang dermawan, ketemu dengan orang yang melotot, arogan, menghina kita, mencaci. Itu pelajaran-pelajaran penting, ya. Kita pelajari apa ini maksud Allah saya dihina ini, apa kira-kira saya mendapatkan kritik dan koreksi ini. Harus jadi bahan perbaikan, bahan ingat ke Allah, bahan amal soleh, bahan mendakwahi diri, karena sebaik-baik dakwah itu adalah mendakwahi diri ya, sehingga dan menjadi tawasobis sober, untuk terus membuat kita semakin menahan diri, mengendalikan diri, dan mengajak orang lain menahan diri, mengendalikan diri. Jadi tiap waktu itu kita tuh bergerak, jadi lebih baik. Kita menemukan kesalahan kita, kita berusaha perbaiki, kita juga bisa ngajak orang lain dari apapun yang terjadi. Nah, ini kalau kita memahami hikmah. Kalau tidak, ya kita stagnan. Biasanya kita menjadi susah berubah karena kita udah merasa bagus, ujub, takabur, ya. Ah, macet aja. Padahal semua yang terjadi di sekitar kita adalah cara Allah mendidik kita agar kita bisa menjadi lebih baik. Tahu kekurangan kesalahan kita, kita bergerak untuk tobat, kita bergerak untuk menjadi lebih baik dan lebih banyak manfaatnya. Nah, itulah sebetulnya sederhananya yang ingin disampaikan tuh. Jadi jangan sampai riuh dengan kejadian, sakit hati, jengkel, tapi nggak dapat hikmah apa-apa. Pada semua kejadian terjadi dengan izin Allah, dan bagi orang beriman semuanya menguntungkan. Jam 5:30 berarti guru kita sekarang yang akan mengisi di jaringan radio MQFM. Semoga guru kita ini Pak Miftah Farid dikaruniai kesehatan lahir batin, dikaruniai nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya istiqomah, dan semoga Allah jamu semuanya dalam kemuliaan dunia akhirat. Amin. Tafadol, silakan Pak Miftah di MQFM ya. Baik, rekan-rekan sekalian. Nah, monggo-monggo sekarang kita akan diskusi ya, hikmah kejadian. Allahumma aftah lana hikmatak ya Allah, bukakan hikmah di balik semua ini. Wansur alaina rahmatak, tolonglah kami dengan rahmatmu ya Allah ya Jal Jalali wal Ikram. Allah pasti mendengar doa ini kapanpun, dimanapun.